Pemirsa, Sky Report Berita 1 hari ini berbeda dari biasanya. Jika pantauan helikopter biasanya memantau lalu lintas, maka kali ini kami akan memantau bagaimana pembenahan Jakarta, mulai dari pembenahan PKL Tanah Abang dan pembenahan Waduk Pluit. Ya, seperti apa kondisinya dilihat dari udara? Kita akan ikuti Faisal Akbar dan Said Kutub berikut ini. Ya, seperti inilah berdasarkan pantauan udara di mana arus lalu lintas yang menuju kawasan Tanah Abang Jakarta sudah terpantau lancar, di mana arus jalan yang berada di Jalan Kebonjati Jakarta ini arus lalu lintas sudah lancar dan para pengendara sudah bisa melalui kena jalan di Jalan Tanah Abang ini dengan lancar, di mana pasca direlokasinya pedagang kaki lima yang ada di kawasan Tanah Abang ini untuk dipindahkan ke Blok G, gedung Blok G di Tanah Abang. Dan seperti yang terlihat, kendaraan sudah bisa melaju dengan cepat dan lancar untuk melintasi di kawasan Tanah Abang ini. Ya, berdasarkan pantauan udara, seperti inilah wajah baru dari waduk perdana yang dinormalkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yaitu Waduk Pluit Jakarta Utara yang telah berubah 180 derajat dari dulu yang dipenuhi oleh pemukiman kumuh dan air waduknya yang kotor. Saat ini sudah berubah menjadi kawasan yang nyaman dan juga enak dilihat dari pantauan udara ini. Dan juga di sekitar bantaran Waduk Pluit ini juga sudah rapi, di mana sudah dipenuhi oleh pepohonan dan juga taman kota. Dan di mana taman kota ini akan dijadikan oleh Jokowi merupakan percontohan dari taman kota yang ada di DKI Jakarta. Dan saat ini taman sudah mulai dirapikan dan kemarin sudah juga diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Dan memang perapian atau merapikan di sekitar bantaran Waduk Pluit ini masih terus dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, di mana sisi timur dari waduk masih akan terus direlokasi, di mana masih dipenuhi oleh pemukiman warga. Namun saat ini sudah terlihat jelas di mana waduk yang sudah berubah dari dahulu yang sama sekali sudah tidak enak dipandang, dan saat ini terlihat begitu rapi, bersih, dan juga sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Jakarta. Demikianlah pantauan udara yang merupakan Jakarta baru dari pemerintahan Jokowi Ahok. Sudah terlihat di mana proses pembangunan program dari Jokowi Ahok. Dari Jakarta, Faisal Akbar, Said Kutub, Berita 1.